Alhamdulillah, akhirnya sudah buka puasa nih menu kita. Tuh, saute, vegetable, cheese, spaghetti, dan juga spaghetti bolognese. Nah, guys, tadi aku lupa. Jadi aku biasanya kalau spaghetti itu pakai yang, nah, model seperti ini, yang tipis. Nah, terus kita siapin aja dulu biar cepet penggorengannya ya. Oke, mana penggorengannya? Ibu Feby lama sekali ya. Ya, yuk. Coba minyaknya. Ya, jadi guys, nih aku sekarang lagi nyiapin tuh untuk bumbunya dulu ya. Nih, pegang dulu. Nih, kamu pegang. Nah, pegang. Ya, dari sini. Ya, jadi aku seperti biasa pakai olive oil. Tuh. Gak usah terlalu banyak, guys. Nah, habis itu kita langsung masukin ini tadi. Ya. Mestinya ikutin ya. Nah, ini kita masukin, tapi jangan langsung tomatnya ya. Kita masukin bawangnya dulu. Ini bawang putih. Deketin boleh. Pelan-pelan deketin ya. Kita masukin bawangnya. Tuh. Oke. Mundur lagi. Nah, terus kita masukin daging cincangnya. Ini masih beku ya. Jadi kalau masih beku begini, kita bisa masukin ke microwave dulu ya. Nah, sekarang guys, dia udah mulai mendidih. Apinya aku kecilin ya, karena udah mulai mendidih. Nah, sekarang kita masukin tomat aslinya. Nih, boleh deket nih. Nih, lihat nih. Deketin pelan-pelan. Nah, kita masukin tomat aslinya, guys. Supaya lebih enak. Tuh. Baru kita masukin tomatnya. Tuh. Lebih tinggi, ambil lebih tinggi. Kita masukin tomatnya. Tuh. Baunya udah asik. Kalau kurang asin nggak apa-apa, karena kita tadi tidak bisa ngerasain. Yang paling penting jangan keasinan. Ini gunanya pakai tomat asli supaya lebih segar, guys. Oke, kita aduk. Kalau kurang tomatnya, kita bisa tambahin lagi. Ah, belum dibuka sama Feby, susah ini. Jadi tipsnya masak spaghetti, kita konsen dulu untuk buat bumbunya ya, atau daging cincangnya dulu ya. Baru kalau yang spaghettinya gampang, karena tinggal rebus doang. Iya, halo. 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 Nah, guys, sekarang aku udah nyiapin panci. Tuh, lihat ya, panci. Tuh. Ini sampai mendidih, baru aku masukin spaghettinya. Jadi bumbunya hanya garam. Tuh, aku kasih garam. Tuh, biar berasa spaghettinya. Gak usah terlalu banyak ya, guys. Tuh. Ini sedikit lagi. Karena airnya banyak. Udah, cukup. Udah. Sama minyak sedikit, supaya dia gak... Apa namanya, bukain mbak, tolong minyaknya dikit aja. Taruh sini. Supaya dia gak menyatu, gak lengket spaghettinya, pastanya. Nah, ini sambil diaduk-aduk ya. Lihat tuh. Tuh. Oh, pasta gigi katanya Fania. Tuh, nih. Mbak, tolong diadukin, Mbak, takut gosong. Nah, jadi ini udah dibukain. Sekalian bukain. Jadi, kalau sudah mendidih kita masukin, habis itu langsung kita taruh di tempat. Nah, wadahnya seperti ini, guys. Nih. Tuh, aku udah kasih mentega dulu supaya nanti dia tidak lengket. Tuh, guys. Aku kasih nih mentega. Nah, nanti biar mie yang di bagian bawah tidak lengket. Seperti ini.
repot ya, sambil nge-vlog, sambil masak, sambil pakai baju muslim. Jadi ininya harus dikebelakangin ya, ibu-ibu. Aduh, nanti takut kena kompor, takut kena api. Alhamdulillah, akhirnya sudah buka puasa nih menu kita. Tuh, saute, vegetable, cheese, spaghetti, dan juga spaghetti bolognese. Ya, yeah. Ini tuh es dari kelapa sama jelly. Ayo mandi, jangan dong dikotorin gitu, nggak boleh ah. Ayo dong mbak, mandi aja dulu deh. Nanti itu loh mbak, temannya mama datang siapa? Ada itu, takut Ayo Kak Atala, kita buka puasa Kak Atala. Alhamdulillah, yuk baca doanya dulu. Apa doa buka puasa? Humalakasumtu pintar ya. Oke, selamat berbuka puasa semuanya. Kak Atala, ayo Kak. Ini kok gelap banget di sini. Atala. Aduh. Yuk, udah. Yuk.